Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan Millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers, 50 hingga 65 tahun, dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation, 65 tahun ke atas, dengan 16 jam 22 menit. Millennials, 15 hingga 34 tahun, 15 jam 37 menit. Dan Generasi Z, 10 hingga 14 tahun, yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18-50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda, dikawal oleh Motion Radio. Dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika di persentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target. UP3, PLN UP3 Bandung. Saya langsung saja perkenalkan, karena kita bahasnya pasti, kalau teman-teman dari PLN datang tuh pasti bahasnya soal listrik. Gak mungkin soal kuliner, boleh tapi ya Kang Seni ya. Seputaran yang kita tahu. Oke, ini saya langsung perkenalkan saja. Yang pasti kalau berkaitan dengan listrik, tentu siapa yang gak butuh listrik begitu ya. Yang pasti di keseharian kita pasti memerlukan listrik, membutuhkan listrik begitu ya. Tapi jangan salah juga memperlakukan listrik, kemudian memanfaatkan listrik, ya harus tepat juga ya, karena nyawa taruhannya ya gitu ya kan, sini kurang lebih ya, gitu ya. Bisa nyawa taruhannya, bukan nakut-nakuti, tapi ya memang demikian faktanya begitu ya. Baik, saya langsung perkenalkan saja narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Sony Rusnandi, Asisten Manager K3 dan KAM PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Barat. Kang Sony, kumaha damang? Alhamdulillah, selamat pagi menjelang siang. Aduh, ini suaranya kok belum keluar ya, sebentar.
kecilnya. Nah, gitu. Kirang maju, pantesan ini di YouTube kecil. Channel kami juga ini belum kelihatan nih gantengnya Kang Soni itu. Kok makan, gak makan? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah kita sepasca lebaran baru ketemu lagi sekarang ya. Alhamdulillah, menang izin, mau izin semuanya. Aduh, suasana masih dalam suasana lebaran lah. Dan yang pasti kemarin sempat mudik ya, Kang Soni. Sempat mudik. Ke daerah mana? Cianjur Cipanas lah. Aduh, Cipanas Cianjur ya, asik ya. Dan itu jalur yang nanggung. Tuh nggak ada tol, keluaran tol nggak ada. Dan tapi asik lah. Menikmati sensasi tersendiri gitu. Iya benar ya. Macet. Macet juga rupanya. Cipatat Raja Mandala nyambung. Ya, aduh. Betul. Oke, Kang Soni hatur nuhun. Dan satu lagi, sebenarnya tiga lagi sih ya, belum saya perkenalkan. Ini dari UIN Jabar juga ada Mbak Gia Bella Putri. Halo Pak. Mbak Bella, panggilannya Mbak Bella. Mbak Putri, Mbak Gia Bella Pak. Nah, Bella ya. Mbak Bella JOF K3 dan KAM UIN Jabar, PLN UIN Jabar. JOF itu? Junior Officer. Iya. Oh, OF-nya Officer ya. Gitu. Apa kabar Mbak Bella? Baik Pak, terima kasih. Mudik juga kemarin? Mudik ke mudik. Bogor. Bogor? Ke barat ya? Aja, iya. Enak, gak kena macet dong Bogor ya, bisa enggak, keluar tol. Gak kena macet. Langsung cus gitu ya. Oke, ini juga sudah kali kesekian lah ya Mbak Gia ya. Tetap mendampingi Kang Soni. Dan yang pasti, thank you Mbak Bella sudah hadir. Dan juga di belakang sana kebetulan teman-teman dari PLN UP3 Bandung ada Mas Teguh. Apa kabar Mas? Kabar baik. Waduh, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ini nih yang saya dengar tadi gak mudik katanya. Jaga kandang. Jaga Bandung ya. Waduh, untung aja Mas Teguh gak keluar Bandung nih. Pantesan Bandung aman ya. Satu lagi dari UP3 Bandung, PLN UP3 Bandung ada Mbak Monik. Halo Mbak Monik. Ini kalau Mbak Monik sama Mas Teguh nih di bagian K3 dan KAM juga ya. Betul, kurang lebih sama ya. Gitu. Jadi ini pas banget kalau Anda mau tanya-tanya seputar K3-nya tuh apa? Mbak Bella. Keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Jadi KAM-nya keamanan ya berarti. Iya, keamanan. Oke, seputar listrik berkaitan dengan itu. Nah, ini saat yang bertanya terkait juga dengan menjaga keandalan pasokan listrik begitu ya. Jadi, keandalan pasokan listrik ini tidak hanya skopnya kecil tapi justru lebih luas lagi lah bisa dibilang begitu. Karena UIN Jabar itu menghandle kurang lebih seperti apa nih, Kang Soni? Garis besarnya dulu deh. Yang jelas kami ya. Pasokan kami itu di 20 kafe ya. Iya. Dan pendistribusiannya itu sampai dengan pelosok ke rumah-rumah. Sampai ke pelanggan. Rumah pelanggan ya, ke ya, pelosok bahkan ya, UIN Jabar itu. Dan ini juga yang jadi masalah yang selalu saja dihadapi tiap tahun, masalah klasik juga, lang layangan. Alias layangan, kalau lang layangan itu bahasa Sunda lah ya, Kang Soni ya. Wah, asker ngudagna tadi. Lagi moronya. Lihat bawa gantar, nggak tahu gantarnya ini nyangkut ke tiang listrik, ke kabel listrik, bahaya gitu ya. Tapi sekarang kan sudah mulai hujan relatif ya, sudah mulai berkurang. Kita katanya peralihan ke musim kemarau, angin kencang. Ini angin bagus juga buat para pemain layang-layang ini kan. Ya betul. Ya ini juga justru kan kita menghimbau ya, ya, ya. Satu dan lain hal kaitannya dengan pemakaian tenaga listrik. Kami harapkan itu justru para pelanggan ini menikmati dengan kondisi aman dan nyaman. Nah gitu. Konsep aman dan nyaman ini tidak serta-merta ada di PLN semua. Akan tetapi juga butuh peran serta daripada masyarakat. Yeah. Salah satu dukungan dari masyarakat yaitu dengan berperilaku aman. Nah, dalam menggunakan peralatan listrik. Satu, yang keduanya menjaga konsep aman juga di lingkungan yang ada sekitaran jaringan listrik. Yeah. Nah, termasuk perilaku yang tadi tuh
anak-anak atau mungkin ya tidak anak-anak ya, iya. Layang-layang mah orang dewasa juga pada suka ya. Juga bener, nah, banyak, cuman silahkan itu di hobinya di apa diimplementasikan. Akan tetapi harapannya itu bisa dilaksanakan di tempat yang memang jauh dari jangkauan jaringan listrik, sehingga teman-teman atau misalnya para pelanggan juga, para pemirsa juga menikmati permainan tersebut dengan maksimal tanpa harus was-was dengan adanya kondisi bahwa di sana ada jaringan listrik, khawatir ada ternyata si kabel layang apa si benang layangannya membelit kabel dan di sana mungkin terjadi apa aliran sum yang sampai ke si pemain. Gitu ya. Itu tadi taruhannya bisa nyawa juga kan ya. Betul, karena tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa manusia. Iya, ya. betul kalau melihat hobi ya memang tidak dipungkiri Kang. Jadi kalau sudah kita bermain kadang-kadang kita juga lupa dengan kondisi yang seperti itu, makanya excitednya gitu ya. Makanya kita kewajiban kita ya apa, satu memang tugas kita di PLN mengingatkan, yang kedua ya sesama manusia juga saling mengingatkan dalam konsep kebaikan gitu ya. Betul. dan konsep keselamatan bahwa di sana ada kontak bahaya yang memang harus jadi perhatian. Nah itu mungkin yang jadi ininya. Terutama layangan yang ini ya, benangnya diganti sama kawat, benang diganti sama terus, kawat kan, gitunya, betul, ganti kawat dan itu kalau kena jaringan listrik bisa ya jadi juga, ya. Jadi ini apa, jadi penghubung yang baik. Aduh, itu ya ngarek ngabandang layangan atau rek ngabandang kabel listrik gitu kan pertanyaannya gitu kan ya. Nah, cuman di sini mesti jadi kalau gitu loh. Main layangan tuh kan susah di ini, susah di apa artinya dibatasi. Ya, karena kan misalnya nih ada jaringan sutet lah katakanlah ya gitu, atau saluran udara tekanan ekstra tinggi itu atau kabel listrik begitu ya. Yang mainnya memang jauh. Dari situ radius berapa lah gitu, 200 meter misalnya jauh. Betul, tapi si layangannya anginnya kan ke situ di atas si layangannya. Persis di atas jaringan listrik. Sebenarnya kan kita juga bisa mengarahkan, Kang. Artinya kan sejauh mana kita kondisi yang seperti itu. Saya yakin juga para pemirsa juga melihat ya, melihat layangan itu sampai sejauh mana bisa, apa pandangan mata kita itu sampai bisa kita bahwa oh ini tuh harus turun, ini tuh harus nyasar, ini tuh harus narik atau seperti apa. Nah mereka pun sampai sejauh itu melihatnya. Saya yakin juga lingkungan sekitar pun akan terlihat. Nah justru di sini konteksnya ya dalam artinya lamun cek bahasa orang mah tongkajong jonan teuing bahwa eta ana kondisi seperti itu, tapi pada saat seperti itu tetap juga harus diperhatikan. Ya kalaupun misalnya katakanlah si pemain begitu semangatnya, nah mungkin saja temannya, rekannya yang dekat mengingatkan bisa seperti itu. Ah gitu aja. Brai misalnya pun ten eta awas dihandapun eta teh aya kabel listrik taikeun atau tarik tong deukeut kalinya, nah, bisa seperti itu. Iya betul gitu ya. Lah. Tapi tadi kalau Kang Suni pakai istilah nyasar, berarti ini mah pemain layangan. Pemain nih, kantos baong kan, kantos baong. Jadi kapangin. Aduh. Jadi buka kartu ya, Mbak. Gimana ya? Hanya cuman pemain layangan yang tahu istilah nyasar. Aduh, nyasar tuh menyamber ini lawan gitu ya. Ayah nyasar. Ujung-ujung gitu ya. Ayah nyasar, ayah ngagomel gitu. Dan ngabandring. Ngabandring. Oke, ini baru soal layangan ini tapi menarik lah ya. Ini yang jelas ini masalah yang itu tiap tahun ya kan, musim itu selalu ada. Dan musim itu mungkin sadar tidak sadar jadi sudah terbentuk sedemikian rupa di masyarakat. Kapan itu terjadi? Musim kaleci iraha, musim langlayangan iraha, musim ngurek iraha, ayah waktosna gitu. Jadi tidak dijadwalkan gitu ya oleh itu, tapi serta-merta masyarakat itu sudah terbentuk sedemikian rupa bahwa oh, sekarang tuh enaknya main ini loh. Ya, ini betul, main ya. Ini loh. Gitu. Gitu. Itu sih. Kalau... Ya, tapi semoga makin kesini ya makin berkurang lah. Ya. Hobi mah tetap jalan, tapi jangan sampai mengganggu listrik itu intinya ya, gitu ya. Oke, jadi sahabat-sahabat kalau mau tanya-tanya boleh ya. Sekarang sambil juga di YouTube channel Sonora Bandung, jangan lupa subscribe juga di Sonora Bandung, kemudian juga di SMS dan juga WhatsApp
di 0811-190-1827 ya, atau telepon juga kami buka di 0224261666. Itu baru saja soal layangan gitu ya. Ada banyak hal-hal lain atau perilaku masyarakat juga yang penting diwaspadai begitu ya, terhadap tadi penggunaan listrik yang tepat gitu ya. Jangan-jangan itu membahayakan penghuninya dan segala macamnya. Termasuk yang sekarang ini pasca lebaran itu, apa ya, orang istilahnya ya, yang dapat rezeki lebih kan, oh setelah lebaran dapat bonus segala macam ya Kang ya, terus renovasi rumah. Oh yeah. Tadinya rumahnya 2 lantai jadi 5 lantai. Nggak boleh ya, paling tapi paling tinggi itu kan biasanya 3 lantai kan, rooftop lah. Yeah. Gitu. Nah bikin rooftop itu kan hampir 3 lantai gitu ya. Betul. Lantai ketiga tapi walaupun disebut rooftop, tapi kadang-kadang nih ada juga yang rooftop udah deket-deket sama jaringan listrik. Betul. Di depan rumah itu kan ada yang ini ya, ada yang 3 gitu ya. Betul. Apa 3 yang jalur gitu ya, ya itu 3, yang 20 kafe Pak. Itu yang 20 kafe ya, gitu ya. Betul. Tapi ada juga yang sambungan yang kabel terbungkus langsung ke rumah KWH meter SR. Oh itu SR namanya ya. Nah Kang, terkait dengan tadi kalau ketika tahap renovasi rumah gitu ya, ya itu juga kadang-kadang ya, atau mungkin ada saja laporan terkait dengan tadi misalnya kan ada yang rooftopnya dibangun nggak taunya deket sama tadi yang 20 kafe tadi misalnya, atau jaringan listrik ini, masih ada Kang laporan yang semacam itu gitu diterima gitu misalnya? Masih sih. Masih ada juga. Ya, kenapa juga kan kita juga tidak berhenti sosialisasi ini terus berjalan, Pak. Ya. Karena kan ya yang tadi ya. Ada kalanya apa? Warga itu menganggap oh ini sudah jadi hal biasa. Padahal kalau sudah terjadi jadi luar biasa. Gitu ya, kan ya. Betul. Nah, ini juga asumsi mereka bahwa, dan terutama nih asumsi tukang yang bekerja nih. Kalau yang punya rumah kan nggak ikut bekerja ya. Kalau yang nyuruhnya nggak ikut bekerja. Ya. Tapi asumsi si pelaksana lapangan ini atau si tukang ini mengasumsikan bahwa ah ini bisa diantisipasi dengan kondisi seperti apa gitu. Nah di nanti, nah di halangan kunaon atau kunaon. Ya, nah betul. Ini kadang-kadang muncul bahasa barudak ayeuna mah sok sotoy gitunya. Sotoy. Padahal aduh itu teh sangat-sangat riskan ya dengan kondisi yang seperti itu. Kalau boleh saran ya, kalau bukan boleh saran ya, banyak disarankan apabila ada kondisi yang seperti itu, terutama ini yang membangun rumah, yang punya rumahnya ya, itu lebih baik melaporkan dulu ke kami. Nanti kami akan melihat situasi dan kondisi di sana bagaimana untuk mengantisipasi keinginan daripada si pemilik rumah tersebut. Jadi non muncul urang mah cayana herang laukna benang gitu nya. Jadi dia tetap bisa membangun, akan tetapi dengan konsep yang selamat. Baik si pengguna maupun kami yang menyalurkan tidak terganggu gitu. Adapun misalnya nanti ada satu dan lain hal harus seperti apa, misalnya kondisi dan situasi, Pak ini jaringan indikasi bakal nabrak nih dengan bangunan kami, ya itu nanti bisa dikomunikasikan bagaimana jalan keluarnya. Yang jelas adalah solusinya komunikasi, Pak. Komunikasi. Komunikasi, kita cari solusi terbaiknya harus seperti apa. Termasuk gitu. Memindahkan KWH meter teh ya. Nah, Kang, gitu. Mohon. Itu kayaknya paling sering tuh. Eta sarak ti Jadi ya mohon maaf ya untuk para tukang bangunan begitu ya. Jangan mendadak jadi ahli listrik gitu ya. Ya, betul. Karena yang jelas kalau memindahkan KWH meter itu kan KWH meternya sendiri kan milik PLN, bukan milik pemilik rumah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ini perlu di ini, jadi tidak bisa sembarangan juga memindahkan yang bukan miliknya gitu ya. Betul. Yang bukan pemilik rumah lah itu ya. Jadi itu sudah punyanya PLN. Jadi kalau memindahkan KWH meter pun harus sepengetahuan dari PLN, berkoordinasi, berkomunikasi tadi Kang Sony sampaikan begitu ya. Oke, ini ada lagi terkait dengan pohon. Biasanya kalau pohon terus pohonnya pohon kesayangan nggak mau ditebang walaupun itu menghalangi jaringan listrik. Nah biasanya itu dihadapinnya sama perempuan biasanya petugasnya yang bagaian supaya lulus, benar Pak. Mau di ini, wah ini pohonnya pohon kesayangan ya pemilik rumah tapi kena listrik ya, biasanya Mbak Bella Banju ya.
saya maju ngomong aja ya Pak, bukan nebang tapi ya. Wah, sakti juga. Kalau nebang bahaya. Tapi ada aja ya, Mbak. Ada ya, aja Pak, gitu ya? Pasti iya. Apalagi kan maksudnya kalau pohon itu kan kita ya tiba-tiba aja ya Pak, kalau pohon itu kan tiba-tiba tinggi gitu, dekat dengan jaringan gitu ya, kan. Tapi betul, memang ya pohon itu kalau misalnya ada angin kencang atau hujan gitu kan, itu pasti nanti kalau kena jaringan itu akan menimbulkan ya kerugian. Orang kan ya pasti sebel juga kalau listriknya mati kan sebenarnya. Nah, iya, salah satu rumah itu ya. Iya benar, juga... tapi satu jaringan listrik ya yang itu tuh semuanya ikut mati gitu. Nah, itu kan menimbulkan kerugian juga ya Pak, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain ya. Sebaiknya kalau memang ada kira-kira kelihatan, oh pohonnya udah deket nih ya, langsung lapor aja ke PLN. Yeah. Sebenarnya kalau PLN sendiri kita juga inspeksi juga sih, kita ngelihat juga ya apakah pohon itu di jaringan ini, di jalur ini itu kan, itu pohonnya tuh udah ini. Tapi kalau warga bisa lapor, masih aktif lapor, itu kita lebih berterima kasih lagi sih Pak. Yeah. Itu bisa lapor lewat aplikasi PLN Mobile ya langsung ya? Bisa. Iya. Oh, termasuk misalnya ada listrik mati lewat PLN Mobile gitu. Iya, benar. Biasanya bahkan kalau kita pemadaman rutin, Pak, di aplikasi PLN Mobile itu akan dikasih tahu. Yeah. Nanti akan keluar notifnya gitu bahwa di area Anda sedang dilakukan pemadaman karena ada pemeliharaan atau apa gitu. Nah, gitu ya. Termasuk nanti memilih petugas penebang boleh memilih petugas. Kalau memilih kayaknya nggak bisa Pak. Apa kenal atau gimana? Kok bisa milih? Kok memilih petugas? Aduh, ampun, ayo ayo kok Sonia. Kayak mutan ya. Oke, kita cicil dulu ini pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar YouTube channel ya, Kak Sani. Okay. Mbak Bella ya. Yeah. Maksud gue, Mbak Monik nanti giliran boleh tambahkan ya. Karena yang pasti sampai sana ada promo juga yang bisa Anda manfaatkan dari PLN ya. Kalau belanja, nah belanja lewat PLN Mobile. Nah, apa saja benefitnya nanti bisa disampaikan, ditambahkan sama Mas Teguh ya gitu. Oke, dari dari Pak ini Angga. Selamat pagi Pak Sony, Bu Gea. Kalau listrik KCJB itu dipasok dari PLN juga kah? Dan aman untuk masyarakat sekitar, karena saya lihat tiang listriknya gede-gede tuh kan, baru aja. Tadi sempat kita jujur kita bahas tadi ya. KCJB ini kereta cepat Jakarta Bandung ya, Pak Angga ya, gitu Kang Seni ya. Gitu nanti bisa jawab, tampung dulu. Kemudian Vidya, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Layangan teh bahaya kalau dimainin di perumahan. Apakah ada disosialisasi ke RT RW biar sampaikan ke warganya? Oke, ini menarik dari soal layangan. Kemudian Lia, pagi Pak, adakah jadwal rutin pemeriksaan listrik dari PLN sendiri? Seberapa sering? Maksudnya pemeriksaan listrik apa? Apa nih? KWH atau apa? Jaringannya? Razia listrik teh apa, Kang? Razia listrik teh yang disebut P2TL. P2TL. Kalau ada yang mencantol atau apa gitu, ada kayak gitu. Pemeriksaan itu ini, mungkin ini arahnya ke situ atau arahnya ke keselamatan makanya, nih. Ini apa untuk kerumahan kita kan, gitu ya? Ya, kita kan tadi bicara keselamatan ya. Nah, barangkali ke situ. Kemungkinan atau, ya, kemungkinan. Tapi nanti kita bahas ya, semuanya lah. Okay. Agak offset ya, Pak. Agak offset. Satu lagi saya bacakan dulu. Kang dari Regi. Kang, saya lihat ada beberapa kabel listrik yang sangat kendur. Apakah itu berbahaya? Tidak seperti perasaan saya ke TBL. Waduh. Yang gak pernah kendur, manteng terus Kang. Aduh, ada aja. Ada aja ini siapa? Fans ya? Enggak tahu. Ada di bawah sini nomor. Di bawah sini. Hubungi di bawah sini. Tuh ya, lihat aja. Pokoknya di YouTube channel lihat. Ini pasti attending memang lewat YouTube. Jadi audiovisualnya bisa kelihatan nih. Oke, kita break dulu, nanti jawabnya selepas break ya. Kami segera kembali setelah yang berikut ini.
menjaga keandalan pasokan listrik bersama narasumber dari PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Barat. Kemudian ini juga melengkapi juga teman-teman dari PLN UP3 Bandung, yang pasti Anda boleh interaksi di SMS atau WhatsApp juga ya, 0811-190-1827. Dan kami siarkan juga secara live di YouTube live streaming sekarang ini di Sonora Bandung. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih bersama Pak Sony Rusnandi, Assistant Manager K3 dan KAM UID Jabar, PLN UID Jabar. Kemudian Mbak Bella, ya, Mbak Gia Bella Putri, yang pasti di JOF ya, K3 dan KAM PLN UID Jabar. Oke, kita langsung saja tadi ke pertanyaan tentang listrik KCJB, kereta cepat Jakarta Bandung itu dipasok dari PLN juga kah? Aman untuk warga sekitar? Karena saya lihat katanya tiang listriknya gede-gede. Wah, gede-gede itu iya. Gede apa? Sama, itu dipasok juga dari PLN. Itu sama dari PLN ya? Iya, betul. Oke, ini seputar keamanannya. Karena ini sekaligus juga mengonfirmasi saja, karena yang pasti beberapa waktu lalu itu sempat akan dilakukan sudah atau belum, tapi yang jelas itu uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung itu warga sekitar diminta untuk tadi tidak bermain layangan di sekitar jaringan ya. Yang kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Kang. Betul. Nah, ini memang tadi ya, seperti yang tadi di awal kita obrolin, paling tidak ketika ada jaringan listrik di situ ya sebaiknya hindari bermain layangan atau juga hal-hal lain lah ya, perilaku ya, lain yang juga bisa membahayakan gitu ya. Tapi ini yang jelas pasokan tetap dari PLN. Terus kalau tadi yang layang-layang berarti masuk ke tadi ya, ke imbauan untuk tidak bermain layang di jaringan, dekat jaringan listrik itu ya, maksudnya ya. Ya. Nah, artinya kan dimanapun itu kondisinya, yang tadi saya juga garis bawahi ya, bahwa saya yakin masyarakat juga paham bahwa di tempat sekitarnya itu akan melihat berbagai hal, termasuk juga dengan jaringan listrik tadi. Yeah, nah, apabila memang ada kondisi yang seperti itu, harapan kami berperilakulah aman untuk mencoba menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya tadi ya, katakanlah misalnya kereta itu gede. Ya. Strumnya juga lumayan, pasti gede lah ya. Iya, ngebut loh. Nah, keur ngebut dia nya. Iya. Sigana mah lamun layangan kasimprang koe eta da. Mau tuma kana saeun gitu nya. Tapi yang kepikiran sama saya, ya, layangan nyamber jaringan listriknya terus nanti keretanya eureun kana pareum gitu. Gara-gara pareum gitu. Kan ya. Nah, justru kan gini. pasti PLN juga sudah memitigasi segala macam yang kemungkinan bisa terjadi, termasuk juga hal-hal yang seperti tadi gitu ya. Apa-apa yang bisa mungkin menyebabkan terhambatnya satu bentuk proses, pasti itu dimitigasi, Pak. Yeah, ya, contoh yang kita bayangkan saja seperti ini ya. PLN nyambung kabel laut untuk antar pulau. Yeah, nah, pemikiran sederhananya kan eta teh setrum ya. Iya. Karena cai atau kumaha laukna pararaeh meureun ka setrum. Kabelnya ini kan terkelupas misalnya atau apa. Nah, ternyata ada teknologi kaitannya dengan pabrikan pembuatan kabel itu yang bisa mengantisipasi kondisi supaya si tegangan listrik ini tidak keluar daripada kondisi yang seperti itu. Nah, itu yang di dalam air ya. Nah, apalagi yang di luar. Nah, ini justru hal-hal yang seperti itu kami yakin juga bahwa kami juga mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Bagaimana untuk mengatasinya supaya itu tidak menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu mungkin, Kang. Tapi pada prinsipnya begitu ya, teknologi sudah memungkinkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi yang tidak diinginkan lah. Tapi sebaiknya masyarakat ya ikuti saja begitu ya, karena itu untuk kebaikan masyarakat juga lah gitu ya. Untuk kenyamanan semua. Kenyamanan semua lah gitu ya. Karena mungkin saja dia tidak naik ya. Tidak naik kereta itu, dia hanya bisa melihat, hanya bisa main layang-layang. Betul. Tapi amit-amit ya. Misalnya ada sampai bentuk satu dan lain hal kejadian di lingkungan itu. Saya yakin juga lingkungan itu akan merasakan dampak yang memusingkan, merepotkan dan segala macam. Contoh misalnya, gara-gara yang seperti itu jaringan listrik di sekitar itu mati. Nah penduduk sekitar situ yang cuman melihat doang indikasi, kok jadi saya ikutan terdampak ya. Nah ini itu yang saya tadi garis bawahi, bahwa perilaku ini juga kami harapkan kesadaran dari masyarakat untuk berperilaku aman dalam menggunakan listrik. Dan peduli
peduli terkait dengan kondisi-kondisi yang indikasi membahayakan pasokan-pasokan tenaga listrik. Misalnya yang tadi Mbak Bella sampaikan nih, kaitannya dengan pohon, sangat mungkin kan di sekitar itu, cek Mbak Bella tema, tidak disangka tiba-tiba itu pohon celongceng banyak ngejangkungan gitu. Nah ini juga kami harapkan informasinya segera Bapak Ibu misalnya ke PLN dilaporkan bahwa di sana ada pohon yang sudah mendekati jaringan dan indikasi bakal mengganggu ke depannya. Nah itu kami sangat welcome sekali untuk untuk hal seperti itu, karena terus terang saja Pak, petugas kami terbatas. Walaupun pergerakan kami 24 jam petugas kami, akan tetapi sangat-sangat mungkin seluruh wilayah yang ada di lingkungan kerja kami tidak semuanya dapat tercapai dengan serta-merta gitu ya. Tanpa tanpa ada informasi yang mencek orang mah langsung pada to the point, pada titiknya bahwa di sini loh Pak masalahnya. Nah contoh jadi manjang nih ya. Contoh kaitannya dengan padam listrik. Padam listrik mungkin teman-teman ini akan menyalakan apabila sudah diketahui titik permasalahannya Pak. Kalaupun belum diketahui sampai jelas, mereka tidak akan menyalakan, karena ditakutkan apabila masih ada titik yang belum terselesaikan, khawatir ini akan berdampak bahaya terhadap lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Misal ada pohon yang belum ketemu, ternyata masih nempel, terus lepas lagi. Nah yang lain sudah ini, ah kita uji coba nih masukin. Nah ternyata pohon itu nempel kembali. Terus di bawahnya mungkin ada anak-anak yang lagi main. Nah khawatirnya seperti itu. Nah makanya kami butuh informasi dari masyarakat mengenai hal-hal yang membahayakan seperti tadi. Jadi Bapak, Ibu, PLN, punten di sini ada kondisi yang seperti ini. Tadi ada ledakan misalnya seperti ini. Nah itu lebih akurat lagi Pak. Lebih akurat bahwa di sini loh tempat kejadiannya, di sini loh masalahnya, bahwa jaringan sekian KMS, KMS yang disebutnya kilometer sirkuit, ini padam, gara-garanya ada di mana? Oh ada di titik ini, ada di titik ini, ada di titik ini. Nah itu lebih baru cepat, ya baru setelah clear kita bisa menyalakan. Nah itu yang menyebabkan salah satunya kenapa kalau padam itu lama nyalainnya. Kita harus mencari dulu titik permasalahannya ada di mana, supaya pada saat dinyalakan tidak menimbulkan bahaya tambahan gitu. Ya betul ya, harus menyisir lah. Tapi ya, maksimal deh paling lama juga berapa jam sih? Sebetulnya kita ada sebetulnya kan kita juga ada reng waktunya ya. Kapan harus nyala, kapan harus ini sudah kita tekankan pada petugas kita bahwa dalam kurun sekian waktu ini sudah harus terkondisikan normal kembali. Tapi dengan catatan aman. Aman itu. Udah aman baru on semua gitu. Oke, itu kemudian tentang layangan ini dari Vidya tadi. Layangan teh bahaya kalau dimainin di perumahan. Ada sosialisasi ke RT RW misalnya, ada semacam itu supaya imbauan tidak bermain layangan dekat jaringan listrik misalnya. Mbak Bella mau tambahin? Kalau sebetulnya kalau sosialisasi ke RT, RW, ke warga gitu ya Pak, sekolah itu sebenarnya rutin sih dari PLN ya. Kayak Pak Teguh nih UP3 Bandung di wilayah kerjanya pasti rutin untuk melaksanakan sosialisasi ke warga gitu. Dan malah yang sepengalaman saya biasanya dalam satu RT itu ada grupnya Pak, sama grup WA dengan PLN gitu, ketua RT-nya ya maksudnya ya, maksudnya grupnya sama. Nah, jadi bisa lebih cepat gitu ya mungkin kalau lapor ke ketua RT atau RW gitu. Terus kalau sosialisasi mungkin nggak cuma ke RT RW aja, ada juga kita sosialisasi beberapa kali kayak ini ke radio, ada juga ke sekolah, kadang-kadang kita datang ke sekolah, ke kampus gitu Pak. Jadi memang kami sih berusaha sesering mungkin ya Pak ya untuk sosialisasi agar meningkatkan awareness masyarakat bahwa listrik ini tuh sangat harus berdampingan hidup dengan kita, tapi memang ada bahaya-bahaya yang perlu diwaspadai. Betul, gitu, gitu ya. Nah, itu informasi apa, sosialisasi, edukasi juga buat masyarakat itu terus-terusan ya dari PLN. Yang pasti di sosial media juga digunakan juga. Di Facebook PLN 123, Twitter @PLN_123 gitu ya. Termasuk Instagram, aplikasi PLN Instagram mobile juga ada. Instagram juga ada ya. Instagram apa? PLN_ID. PLN_ID. Kalau Jawa Barat ada juga Pak. PLN_Jabar. Jadi khusus di wilayah Jawa Barat.
Oke, call center juga 123 tetap nggak berubah ya. Itu dari zaman kapan ya? Iya. 123. Makanya telepon saya disangka call center. Karena belakangnya 123 padahal belum musim itu. Kalau telepon Pak Sony di bawah sini. Oke. Ini ini dulu promo dulu dari PLN lah, sahabat Sonora ya, karena yang pasti ini soal belanja-belanja. Jadi ada promo yang juga menarik saya pikir ya, karena ini juga bisa Anda pergunakan, Anda bisa belanja lewat genggaman begitu ya, ya iya betul. Lewat aplikasi PLN Mobile. Ini promo yang sekarang ini di bulan ini saja atau gimana, Mbak Bella? Iya, ini terakhirnya sih kebetulan besok, Pak. Tanggal 31 Mei, ya besok. Jadi ini hari ini adalah, waduh, hari ini dan besok kesempatan terakhir. Oke, oke. Seperti apa? Jadi kita ada promo tambah daya, Pak. Biasanya kan tambah daya itu harganya menyesuaikan ya, untuk berapa naik ke berapanya gitu kan. Nah, ini sampai di daya 5.500 itu hanya bayar 250.000 aja nih, Pak. Okay. Ya, tapi ada persyaratannya, yaitu belanja di marketplace PLN Mobile minimal belanja 125.000 aja. Minimal belanja 125.000. Iya, jadi di PLN Mobile tuh enggak cuma beli token aja, bisa belanja yang lain kalau sering ngelihat-lihat ya, iseng nge-scroll gitu ya. Iya. Ya itu ada UMKM di situ, Pak, bisa beli keripik-keripik bisa juga. Ini menarik nih. Jadi terkoneksi juga dengan ya marketplace di situ lah ya. Iya, betul. Yang sudah bekerja sama dengan PLN, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi mau tambah daya itu tambah daya dari berapa ke berapa? Dari berapapun ke 5.500 hanya bayar 250.000. Oh iya. Iya. Untuk mobil listrik EV? Iya. Electric vehicle kan harus tambah daya tuh di rumah itu biasanya. Iya. Ini bisa mungkin 2.200 bisa ya? Bisa 2.200 juga. 2.200 bisa kan sampai ke 5.500. Iya, sampai 5.500, Pak. Itu yang bukan fast charging, Kang. Fast charging 7.500 loh. Kalau enggak salah ya. Jadi kan tapi kembali tersendiri kan itu tersendiri. Kembali layanan Prima itu akan akan berbanding lurus dengan iya betul. Tapi kalau electric vehicle untuk mobil listrik itu terpisah ya. Ya dari itu. Yang kWh meter rumah gitu maksudnya. Jadi kWh meter sendirilah gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Mas Teguh mau tambahin? Sudah cukup. Sudah cukup jelas. Wah, Mbak Bella nih, perlu dicatat nomor sepatunya dong. Mau dikasih safety shoes ya. Safety shoes. Keren nih Mbak Bella nih, langsung. Oke, ya tadi yang tertunda dari Regi, dari Lia. Jadwal rutin pemeriksaan listrik dari PLN. Nah, ini seberapa sering? Jadwal rutin pemeriksaan listrik. Pemeriksaan listrik ini kan berbagai macam ini ya. Betul. Satu, pemeriksaan listrik kalau kaitannya dengan baca meter. Ya. Itu dimulai dari tanggal 25 sampai akhir bulan. Yang kedua, pemeriksaan listrik kaitannya dengan penertiban. Penertiban P2TL atau bahasa Kapung Kurma opal. Nah itu opal teh operasi listrik. Operasi penertiban aliran tenaga aliran listrik. Namun ayeuna mah P2TL. Ya. Sama itu juga kita namakan jadinya keneh. Nah, itu juga identiknya 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali keliling. Jadwalnya nanti biasanya sudah ditetapkan juga di masing-masing unit. Hari ini mau kemana, wilayah mana yang akan diperiksa, kaitannya dengan seperti itu. Yang ketiga, kalau jadwal pemeriksaan tenaga listrik misalnya, ini terlepas dari kondisi itu ya, teman-teman itu ada yang ditugaskan, si pembaca meter itu ada yang ditugaskan juga untuk menagihkan, menginformasikan tagihan tenaga listrik, bahkan mungkin menagihkan, mengingatkan untuk membayar tepat waktu. Nah, itu pun dapat berfungsi sebagai pemeriksa tenaga listrik. Artinya ada satu dan lain hal yang bisa disampaikan juga oleh pelanggan atau bahkan oleh petugas terhadap petugas yang terkait. Misalnya pada saat dia menagihkan ternyata ada kontak bahaya di sana, di lingkungan rumah tersebut, itu bisa menyampaikan ke petugas yang terkait, misalnya ke bagian penanganan gangguan, bahwa di sini ada kontak bahaya. Nah, itu juga sama. Jadi sebetulnya pada kegiatan di setiap hari petugas kami selalu berkeliling, akan tetapi mereka punya jadwal tersebut. Jadi
kapan jadwal baca, kapan jadwalnya penagihan, kapan jadwalnya P2TL, itu sudah terkondisikan sedemikian rupa. Dan ada juga petugas teknik yang memang bertugas untuk inspeksi juga. Inspeksi kaitannya dengan jaringan yang masuk ke rumah-rumah, jaringan yang 20 kafe yang ada di atas, apakah indikasi terganggu. Misalnya tadi, oh ada apa, saat ini mungkin kita akan mengecek contohnya wilayah Kiara Condong dan sekitarnya. Nah itu sepanjang jaringan itu dia akan lihat seperti apa kondisinya, aman atau tidak. Nah berikut juga dengan pasokan ke rumah-rumahnya. Nah sangat mungkin misalnya kalau warga atau pemirsa ketemu dengan petugas lantas petugas tidak menemukan kondisi itu, bisa menginformasikan di situ. Bapak ibu misalnya itu di Bumi Abdi ya kondisi seperti sekieu, punten pangecekeun pilih bahaya ka Bumi Abdi tiasa seperti. Ada khawatiran-khawatiran apa terkait dengan listrik ya sampaikan ya, mumpung ada petugas. Mumpung ada gitu seperti itu. Termasuk juga yang tadi yang dikatakan Mbak Bella ya. Minta pemangkasan pohon. Nah, bisa disampaikan juga di sana. Apakah dia bisa memungkinkan untuk ditindaklanjuti saat itu? Atau dia mensurvei dahulu kontak bahayanya kalau misalnya dipotong sebelah sini seperti apa? Bagaimana dampaknya? Apakah harus mesti pemadaman atau bagaimana? Kan itu juga mesti dilihat dahulu. Iya, betul-betul. Karena kan harapan kami juga bisa menyamankan para pelanggannya untuk bisa menikmati tenaga listrik semaksimal mungkin. Iya, betul. Kalau pas kebetulan lagi siang-siang, yang punya rumah juga lagi pas masak, ya ajak makan juga tuh petugas PLN. Bonus ya. Masa kasihan orang lagi kerja benerin instalasi listrik gitu misalnya atau apa gitu. Kasebatna ya, orang teh orang timurnya. Gitu di suguhan atuh. Nanti mencek urang mah wah aeh gitu. Aduh kalau rasa dia nukar resep menuju di darah mah gitu. Aduh. Kan orang kita mah di timur mah gitu Kang ya. Betul. Orang kita mah ada ini ya suguhin lah, jadi lebih bersahabat lah gitu ya. Perlu garis bawahi oleh kami jadi catatan apabila petugas kami meminta sesuatu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Keren. Jadi kita juga paham Pak, paham bahwa orang timur itu tidak terlepas dari kondisi yang seperti tadi gitu. Ya, betul. Nah, kan tetapi juga kami garis bawahi bahwa di kami juga menjaga kredibilitas kami untuk tidak sampai melakukan hal-hal yang menyalahi hukum. Nah, gitu. Dan sesuai ranahnya kebenangannya lah. Gitu, nah, giliran misalnya sudah melakukan tugasnya, lantas dia target, nah itu yang jadi salah. Nah, kami juga butuh laporan yang seperti itu. Kalaupun misalnya ada itu, ya itu yang bentuk kenakalan remaja kalau menurut kami. Kenakalan remaja gitu. Boleh disampaikan, ya karena. Ya mereka sudah betul, apa difasilitasi sedemikian rupa memang untuk bekerja, untuk melayani gitu. Ya, contoh jadi, yang paling gampang itu kalau misalnya instalasi listrik di rumah nih Kang. Kan yang dari KWH meter ke dalam rumah itu instalasinya kan milik pemilik rumah. Sementara dari tiang ke KWH meter itu adalah kewenangan PLN gitu ya. Betul. Nah, kadang-kadang kan masyarakat salah mengartikan juga yang ke rumah minta ke PLN jaringan rumah gitu kan. Itu ada ini sendiri bagian ada sendiri lah. Tersendiri. Nah makanya sendiri. Di PLN Mobile itu biasanya sudah diatur. Eh, apalagi Mas? PLN apa ya? Yang ngatur itu Mas. Di aplikasi yang listrikku ya. Listrikku. Ya. Nah, Q-nya pakai Q ya. Nanti di situ akan akan mengarahkan. Misalnya karena itu jaringan milik pelanggan gitu ya. Itu nanti akan diarahkan ke ahlinya ke instalatir kalau instalatir gitu. Nanti dia akan diarahkan, nah baru mangga instalasi eta bade dikumahakeun kumaha nu gaduhna. Betul gitu. Silakan apa perlu belanja apa segala macam, biaya segala macamnya. Nah, itu nanti disampaikan gitu. Karena memang kewajiban kami atau hak kami PLN itu hanya sampai dengan KWH. Nah, KWH keluar itu kewajiban kami. Dari setelah KWH ke dalam itu milik rumah. Pelanggan, mangga bade dikumahakeun, hoyong bade kitu kieu, mangga. Nah, pami misalnya konsultasi misalnya teu sawios. Tapi giliran kontak pengerjaan, harapannya seperti tadi gitu ya. Yang lebih ahli misalnya di situ ada instalatir, ya dikerjakannya itu, oleh instalatir terkait. Kade tukang tembok. Nah, itu. Pilihna. Jadi jangan teu acan gaduh lisensi, teu acan gaduh keahlian karena hanya konsep kebiasaan. Betul. Aya nu kalangkung, nah itu jantan bahaya. Gitu. Karena ada standar-standar, ada SOP-nya tersendiri ya kalau ngurusin soal listrik. Oke, dari Kang Regi, Kang lihat ada beberapa kabel listrik yang sangat kendur. Apakah itu berbahaya? Maksudnya kabel listrik di
jalanan ya mengikuti di ini gitu ya, kabel listrik. Ya termasuk kabel listrik yang di rumah juga. Tadi ya, misalnya ada instalasi yang mungkin saja dia beli rumah yang usianya sudah puluhan tahun, misalnya 20 tahun lebih misalnya kan, mau diperiksa dulu instalasi listrik di rumah kan bisa juga tadi ya. Biasa. Konteksnya. Ini yang kabel listrik kendur gimana Kang? Itu bisa lapor juga lewat PLN Mobile misalnya kayak gitu. Karena ini yang disorotinya Mbak Bella, Mbak Bella yang cakep, Mbak. Ayo. Dia nggak pengen yang waduh, yang cakep, tapi yang manis, Mbak. Iya, udah dapet kode nih. Saya nggak berani jawab kalau gitu. Manteng terus, Bang. Manteng terus, aduh. Ya, Pak Regi salam kenal ya. ini kabel listrik yang kendur ini kan banyak jenis kabel listrik ya, Pak. Ada yang SR yang ke rumah, ada juga yang SUTM yang di pinggir jalan yang di atas itu ya. Yeah, yeah. Kalau bahaya atau tidak, jelas berbahaya karena itu kan apa namanya menyalurkan listrik ya. Apalagi SUTM itu kan isinya 20 kafe. Kalau kendur ke bawah otomatis semakin dekat dengan tanah gitu kan, berarti semakin bisa terjangkau ya oleh kita gitu sebagai pelanggan gitu ya. Memang sebaiknya segera dilaporkan saja ke PLN kalau memang dirasa oh ini kok kabelnya deket banget ya sama kita gitu ya, sama pelanggan gitu. Ya kan tadi banyak ya Bapak udah sebutkan juga untuk apa namanya melaporkannya, bisa paling cepat sih memang bisa via PLN Mobile. Langsung aja dilaporkan, nanti kita juga bisa secara real time ngelihat nih petugasnya datang kapan nih, nyampe mana gitu. Itu ada juga di PLN Mobile atau telepon kalau memang udah enggak sabar. Telepon ke 123, cuman itu kan call center, jadi dari pusat harus dulu ke wilayah setempat gitu kan. Kalau mau jadi netizen-netizen ya lapor lewat Twitter, nah, Instagram, bisa juga, ya. Bisa juga DM nanti admin-admin kita pasti balas lah untuk ya. Kemudian tapi lihat juga itu kabelnya, jangan-jangan bukan kabel listrik kan, kabel operator seluler misalnya. Seluler bisa ya. Pokoknya kalau kabel PLN itu berpilin jadinya. Berpilin. Iya, jadi ya. Jangan dipegang untuk ketahui itu kabel listrik atau bukan ya. Jangan. Oh, ini kabel operator seluler apa kabel listrik, cepeng. Coba dulu jangan pegang, laporin aja. Jadi biasanya disusuri lewat tiangnya juga bisa ketahuan lah ya. Iya, nanti petugas kita kalau datang pasti tahu sih apakah itu kabel PLN atau kabel itu. Yang pasti nanti ini disampaikan juga mungkin ke Karena tiang listrik perhatian. PLN ini adalah media yang favorit banget di jalanan yang jadi tempat favorit banget untuk penempelan reklame apalah itu yang gak resmi ya. Iya Kang Seni ya. Termasuk yang legend tuh saya sering banget lihat kayak tiap yang listrik ada sedot WC itu stikernya. Apalagi nanti mendatang tahun politik banyak kampanye, apakah itu juga akan sama ditempel di tiang-tiang listrik PLN ini ya. Tapi nanti jawabnya sekaligus juga, ini ada yang bertanya juga nanti, kalau di daerah dari Kang Agus, apakah setiap perusahaan wajib memiliki teknisi listrik dan tenaga ahli K3 listrik? Karena perihal listrik ini sepertinya perlu skill khusus. Oke. Dari Pak Yoga, kalau di daerah tempat tinggal kita ada gangguan listrik, biar tindakan cepat dari PLN, kita harus melapor kemana? Kalau tegangan listrik ngedrop, itu penyebabnya apa ya, Bu? Ngedrop itu apa itu istilahnya, Teh Kang? Spaneng. Spaneng itu bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda. Bagi kalau spaneng. Enggak, kalau saya nyebutnya jeglek, Pak. Kalau di Jawa nyebutnya jeglek. Ya, jeglek ya. Jeglek itu ngejepret, bukan? Ya, itu bahasa Rusia kalau itu. Oke, kita break dulu ya. 2 menit saja kami segera kembali. We'll be right back.
Baik, 93,3 FM Sonora Bandung. Kita lanjut lagi sesi terakhir bareng teman-teman dari PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Barat ya. Pak Sony, Mbak Bella juga masih ini. Sesi terakhir kita enggak kerasa nih, langsung saja barangkali siapa yang mau jawab dulu, Teh Bella atau Kang Sony? Maka setiap perusahaan wajib punya teknisi listrik kah? Dan tenaga ahli K3 listrik misalnya. Karena perihal listrik ini tadi sepertinya perlu skill khusus dari Kang Agus. Oke. Okay. Ini perusahaan apapun ya? Iya, itu ya. Nah, ini masalahnya enggak spesifik juga disini. Iya, karena kan kalau perusahaan pabrik nih misalnya kan ya, itu ya. Udah pasti lah ya, listriknya besar. Tapi kalau gitu. Mungkin arahnya gini mungkin ya. Ya, secara global. Mm-hmm. Apabila perusahaan listrik perusahaan tersebut memiliki gedung sendiri ya. Nah, itu ya. Nah, ya idealnya sih memiliki tenaga ahli yang memang dibutuhkan. Ya. Ya misalnya kaitannya dengan peralatan kantor, kaitannya ya. Dengan komputerisasi, berarti harus ada orang IT. Lantas kaitannya dengan sambungan masalah kelistrikan dan segala macam, sederhananya ya. Lebih baik ya, ya ahlinya betul, gitu ya. Ya. Nah, kaitannya dengan ahli K3 listrik yaitu itu memang satu bentuk sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Mm-hmm. Yang memang dibutuhkan dalam konteks misalnya pekerjaan pemborongan selain daripada keahlian tersebut diimplementasikan yeah. ya. Mm-hmm. Nah, pekerjaan pemborongan biasanya di profil company itu ada hal-hal yang memang membutuhkan kondisi tersebut. Mm-hmm. Misalnya karena mereka bekerja dalam lingkup ketenaga listrikan, ya otomatis harus memiliki kondisi yang seperti itu. Iya, betul. Jadi ya. Ini sebetulnya kan fleksibel ya. Fleksibel itu ya. Dalam ya. Arti apapun itu harapannya dikerjakan atau bentuk pekerjaan yang dikerjakan itu memiliki apa? Selalu dikerjakan oleh ahlinya. Ahlinya, betul. Jadi bukan hanya konteks bisa, akan tetapi beliau pun punya lisensi yang memang diakui bahwa yeah. kemampuannya itu memang bisa dipercaya dan diakui oleh lembaga tertentu. Okay. Itu mungkin kan? Ya, yeah. yeah, contohnya Gerak Kompas Gramedia sini pasti ada bagian yang disebutnya opme itu apa operasional ini yeah, terkait gitu. Dengan bagaimana nanti kalau ada sesuatu dengan genset tengah malam, yeah. mati listrik, nanti koordinasi tetap dengan PLN ya, yeah, ketika betul. Hal-hal yang yeah. Lebih detail misalnya. Ya, gitu, jadi serahkanlah tugas itu pada ahlinya. Nah, itu. Giliran tidak pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Nah, ya. Gitu. Itu. Kan entong dugi kadinya nih gitunya. Ya, kan tunggulah hutan-hutan. Nah, terus gitu, iPad mun liring listrik padu hurung. Kan ya oh ya udah nyala padahal okay. di situ kan sangat mungkin oh kabel yang digunakan tidak standar ternyata gitu. Dalam kurun sekian waktu tidak kuat panas terbakar kan nggak yeah. mungkin. Tapi kalaupun misalnya dengan tenaga ahli yang memang sudah paham dengan kondisi itu pasti dia akan mengukur yeah, dan paham kapan mesti diinspeksi kembali yeah, karena kan itu juga namanya barang buatan manusia yeah, ya betul. Tentu ada batas waktunya betul. Ada kemampuan ya, tersebut kemampuan. Bahwa itu sudah mesti diganti atau seperti apa. Nah giliran tidak ahli, taunya mah ada hurung kene, tidak ada masalah gitu ya. Padahal nah, seperti itu, padahal di situ. Nah ini yang dikhawatirkan seperti itu. Gitu oke, okay. ya. Kita langsung ke jeglek ya, Mbak. Apa jeglek? Jeglek. Tadi si Mbak Bella bilang itu. Aduh, ini yang cuma bukan jeglek itu jepret kali ya. Listrik ngedrop, lapor kemana? Bagusnya ini. Kalau mobile bisa. Ini yang yoga ya, Pak ya? Iya. Oke, okay. Kalau lapor. Tadi udah banyak ya Pak Yoga platformnya, bisa PLN Mobile, bisa juga lewat call center atau yeah, sosial yeah. media, bisa Instagram, Twitter, Facebook. Nah kalau tegangan ngedrop ini berarti sebetulnya solusinya itu adalah tambah daya. Karena karena jadi jumlah apa daya yang dipunya di rumah sekarang itu berarti belum sesuai dengan jumlah pemakaiannya gitu ya. Berarti kebanyakan
pilihannya dua berarti Pak, antara tambah daya atau ngurangin listriknya, ngurangin pemakaian alat elektroniknya. Iya. Kalau AC-nya dua berarti dikurangin satu gitu kan. Betul, okay. Atau kalau mau tambah daya, nah mumpung ada promo 250.000 kan. Nah, bisa Pak Yoga tambah daya aja langsung lewat PLN Mobile, belanja dulu 125.000 di marketplace PLN Mobile. Nanti bayar 250.000 hanya untuk tambah daya. Lumayan Pak, dari misal sekarang 1.300 misalkan naik jadi 3.500 harusnya bayarnya mungkin sekitar 1,2 harusnya. Iya, jadi cuma 250.000 kan. Lumayan, untung banyak gitu. Oke. Oke, dari mana nih? Rani Surani. Pak, alat listrik di rumah saya akhir-akhir ini sering panas, tidak seperti biasanya. Boleh minta bantuan Pak Sony untuk memeriksa ke rumah saya, Pak? Kalau saya ke rumah Bu Rani, pasti saya bawa paracetamol. Oh, aduh. Kenapa, Pak? Penurun panas. Penurun panas. Aduh, sorry ya, jangan terlalu serius ya. Santai aja ya. Itu Teh Rani ya. Jadi bisa aja. Kayak Teh Raninya, aduh, jadi punten ya. Prinsipnya kita welcome ya dengan kondisi yang seperti itu, akan tetapi hal yang seperti itu tetap harus tercatat ya, karena pengaduan masyarakat itu kaitannya dengan pelayanan masyarakat untuk kaitannya dengan ketenaga listrikan itu tetap harus tercatat. Jadi mungkin Bu Rani itu bisa menggunakan yang tadi disampaikan Bu Bella ya, Mbak Bella. Oh, di situ ada Instagram, ada PLN Mobile, ada call center. Nah, bisa lapor ke sana dengan menyampaikan informasi kondisi yang terjadi seperti apa dan menyampaikan identitas. Identitas dalam arti nomor pelanggan, nama yang apa? Nama PIC yang bertanggung jawab atau nama KWH PLN-nya tuh atas nama siapa. Nah, nanti mungkin berdasarkan kondisi itu nanti akan masuk dalam konteks antrian untuk pelanggan yang harus dikunjungi kaitannya dengan kondisi gangguan tadi, misalnya karena kenapa sih ada panas terus atau seperti apa. Nah, nanti kita setelah melihat kondisi di sana itu akan memilah apakah ini memang menjadi domainnya PLN seperti yang tadi disampaikan atau karena ini instalasi yang di dalam yang mengakibatkan kondisi itu. Nah, itu nanti akan kita rujuk ke instalatir terkait untuk mengkondisikan supaya hal itu tidak terjadi. Oke. Yang jelas seperti itu, Bu, ya. Ya, gitu, Bu Rani, ya. Terus mungkin juga antisipasinya mungkin ya ini kenapa panas? Saya yakin ini pemakaian terus-menerus. Nah, juga diantisipasi kondisi itu. Gitu ya. Bisa mungkin kabelnya atau apa ya segala macamnya. Ya, kalau untuk konteks kunjungan, insya Allah kalaupun misalnya Tuhan mengizinkan, karena mendadak bijaksana. Mendadak bijaksana, kalau bahagia dewasa itu. Aduh, punten Bu Rani. Ya, aduh. Dah pasti Bu Rani mah resep beureuy, soalnya pasti orang Sunda mah resep beureuy. Bu Rani Surani. Bu Rani Surani. Saya yakin orang Sunda murni. Orang Sunda tulen karena Bu Rani. Namanya tolong menolong gitu. Bu Rani Surani. Oke. Okay. Mungkin tadi yang namain ya, yang Mbak Bella. Oke. Okay. Nah, itu kaitannya yang tadi disampaikan Mbak Bella, kaitannya dengan tegangan jeglek ya kalau Sunda ya. Kalau di bahasa Sunda meureun sepaneng ya. Sepaneng. Bahasa timana bahasa Belanda itu. Nah, itu konteks yang satu rumah yang tadi Mbak Bella sampaikan. Betul. Nah, apabila ternyata banyak rumah yang terkendala seperti itu, nah sangat mungkin itu indikasi ada konteks tegangan tidak seimbang. Konteks ketegangan tidak seimbang ini banyak penyebabnya. Salah satunya mungkin karena di salah satu fasa mungkin sudah terlalu banyak pelanggannya. Nah, sehingga di fasa tersebut itu sudah maksimal. Pada akhirnya pasokan di fasa tersebut itu terpasok akan tetapi karena terlalu banyak jadi terbagi. Contohlah misalnya cai kang. Makin panjang makin kaditu makin kecil. Arusna gitunya. Nah, giliran dipendekkan kan makin tarik. Seperti itu juga dengan PLN. Okay. Nah, kalau yang seperti itu harapan kami sih tetap sama. Laporkan ke kami, nanti kami akan evaluasi, kami akan survei, kami akan lihat. Apakah
apa yang terjadi seperti tadi Mbak Bella, konteksnya satu rumah, kalau satu rumah mungkin yang seperti itu yang dihalangkan. Tapi kalau misalnya banyak rumah atau di sebagian wilayah yang terdampak, misalnya oh nu kidul gini anu sigala non belum payu bener belum paku gitunya hurungna teh gitu ngeyetet anu belah dieu mah caang pisan tah, mungkin sangat mungkin itu bisa terjadi seperti itu. Nah ini juga butuh informasi, butuh komunikasi dari para konsumen untuk menyampaikan ke kami. Karena itu juga bahan perbaikan buat kami. Oke. Gitu. Ini sayang sekali waktunya yang sudah mepet sekali ya. Aduh, terima kasih. Yang terakhir kalau dari Putra Put, terima kasih PLN telah menjaga selalu keandalan listrik. Karena pasokan listrik itu kayak Mbak Bella, baru terasa kalau udah nggak ada. Namanya terima kasih Mas Andi, Mbak Bella ya. Sama-sama, terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat ya. Hakim sign out dan kita bergabung ke Sonora FM Jakarta.